semuanya, kembali lagi bersama saya namanya Bisa Tria. Kali ini saya memainkan game Europa Universalis. Sekarang di sini lagi tahun 1962. Ini lagi saat ini perang melawan Ethiopia sama Ajura. Ceritanya saya ingin menguasai wilayah Eropa untuk menguasai perdagangan di jalur Gulf of Aden. Nah, ini fungsinya untuk memperkuat ini kekuatan Tratinus di Alexandria. Oke, sekarang lagi perang sama Ethiopia. Ini bisa buat mengalahkan pasukan dari Eropa. Cukup menyusahkan karena memang ekonomiku sekarang saat ini lagi nggak begitu sehat. Korupsi bahkan mencapai angka 3. Uangku sedang 640 dengan pemasukannya cuma 8. Lumayan lah. Oke, kita saat ini berperang. Nah, lihat pasukanku saja bisa terlalu lama. Ini juga terlalu lama. Di samping itu tujuan utamaku ini ada menguasai Afrika sama Asia Tengah, terutama di Khorasan ini. Kenapa? Sebelumnya udah pernah menyerang Ottoman sih, tapi kalah. Akhirnya aku berusaha untuk menyerang wilayah ini. Ya, semoga aja berfungsi. Jadi menguasai Asia Tengah, kuatkan pasukan untuk bersiap mengalahkan Ottoman. Di samping itu, aku tetap menjaga hubungan sama Hungaria sama Venice. Ya, tentu saja untuk menghadapi Ottoman ini. Dengan kekuatan saat ini Ottoman, dia memiliki 44.000 pasukan dan total 79 berbanding sedikit, dan perekonomiannya pun Ottoman berada di atas 110 Rusia yang 1140. Ya, saat ini Rusia yang menjadi negara paling kuat. Ya, sampai saat ini pun nggak ada yang pasarnya menghentikan kekuatan Rusia. Tapi Rusia bukanlah sebuah permasalahan yang besar sih. Permasalahan yang besar saat ini Ottoman. Nah, lihat, aku menjadi rival bagi Prancis Ottoman. Ya, Rusia sih juga bisa, tapi aku tak melakukannya. Terlalu berbahaya dengan jumlah pasukan aku sekarang. Samping itu aku juga berusaha supaya menguasai Afrika secepat mungkin. Secepatnya menjauhkan musuh-musuhnya. Nah, ini udah mulai. Berharap aja mereka segera bisa dihentikan. Paling susah ini korupsi, bikin uang terus menurun. Mau nggak mau aku harus melakukan ini. Diplomatik sama administrasi masih terbelakang. Mungkin beberapa benteng tidak ada rawat untuk mengurangi biaya perawatan. Ya, supaya grup saya bisa berkembang. Nggak tahu sih ini gimana nanti, supaya uang saya nggak habis. Tinggal satu min satu. Kita lihat mau kemana pergerakan musuh ini. Oh, ternyata mereka menghubungkan 30.000. Kalau saya serang kecil kemungkinannya kemana, tapi kita coba aja. Nah, lihat pasukan mereka kebetulan lagi terpecah belah, dan saat itulah saya cepat melakukan serangan. Oke, aku sudah menguasai wilayah Ethiopia. Ini mau
saya bagi pasukannya sambil pasukan yang lain bakal rengsek masuk. Sepertinya pasukannya dia mengejar. Nah ini saya bagi pasukannya. Kenapa? Untuk mempercepat penguasaan wilayah-wilayah musuh. Jadi saya nggak perlu satu-satu. Nah lihat penyebarannya udah teratur. Kita lihat ini pasukannya 7.000. Sepertinya dia mau menyerang pasukanku sambil pasukanku akan mengejar sisa dari Ethiopia yang sepertinya mengejar. Oke. Satu diplomat sudah selesai. Kita coba bikin relasi baik dengan beberapa negara Asia supaya mereka tidak menyerang kita. Pasti akan berusaha menguasai pas di situ sama aku rasa dulu. Saat ini Mauluk memang masih kecil ya, kita berusaha cepat mungkin bisa lebih berkembang supaya Rusia sama Prancis bukan lagi menjadi ancaman bagi kita. Stabilitas yang paling penting. Pasukan Hijaz juga udah mulai menyerang. Semuanya masih sesuai sama rencana. Kita lihat uang juga masih banyak, spoilnya satu. Kita gunain apa ini? Untuk diplomasi 16 terlalu mahal. 12. Cukuplah. Sambil kita terus menyerang. Mereka balik, kita balikan lagi. Kita lihat. Pasukan itu kalau nggak salah, kalau aku sih ya 2.000 pasukan cukup, atau enggak ya 1.000 menguasai satu wilayah yang tidak ada bentengnya. Oke, tujuannya kita kuasai wilayah Ethiopia, terus minta ajuran ini untuk memberikan warit direparasi seperti itu. Ya, udah full kita.
Kita pikir-pikir juga semua benteng kita rawat. Nah ini sudah jadi dua. Karena juga Rusia, tapi Rusia yang jadiin aku rival. Aku takut Ottoman ini bakal kerja sama sama Rusia, sama Prancis untuk perang lawanku. Walaupun sekutuku bisa dibilang bukan negara-negara hebat yang arah gua. Bahkan Prancis pun musuhku. Hanya Hungaria satu-satunya teman yang ada di Eropa untuk penanggulangan Ottoman ini. Tahu ya, yang kita lihat, lihat perawan ini. Ya, semoga aja. Oke, kita lanjut penyerangannya. 0,49. Lumayan. Aku masih ada sisa uang. Ini 33. Aku pilih administrasi sama diplomasi karena yang paling terbelakang. Samping itu institusi penaltiku udah 2400. Ini seharusnya udah bisa ini dapat Rusia Ottoman aja udah. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita harus segera menyelesaikan peperangan ini. Oke. Kita tarik spy. Sepertinya musuh udah. Aku udah dapat banyak kemenangan sini. Kita tambahkan aja. Biar lebih banyak pasukan musuh. Kita suges dulu, dapat 2. Terus income juga.